Pikeun mupus kacape tur tangeusian waktu leleson, petugas kapolisian Satlantas Polres Cimahi merdih ka sajumlahing pangamen jalanan pikeun ngahibur para anggota polisi. Lianti kitu petugas polisi oge miluna beuhwa ditra bari tetembangan babarengan. Pikeun mupus kacape nalika mancen tur tangamangpaatkeun waktu leleson, para petugas polisi ngagerok ka para pangamen jalanan turta merdisangkan ngabeberah para anggota polisi. Sajumlahing tembang anu dipundut ku para polisi dihaleangkeun ku eta para pangamen. Kayaan tembong gumbira lantaran disagedengeun ngalajoanan pangamen ngahaleang salah saurang anggota polisi aubna beuh alat musik bari nembang babarengan. Dintonkeun lagu dihareupeun para anggota polisi jadi kareueus anu mandiri keur para pangamen. Leuwih ti eta dina mahabuna sasalad corona kiwari, para pangamen di jalan ngarasa seseuteun lebah nyiar pangupa. Pangna kitu lantaran para pangamen kiwari teu bisa tertembangan di jero beus kota. Berhubung karena ada corona, jadi bis gak pada jalan, jadi kita turun ke lampu merah gitu. Biasanya sih kita ngamen di bis, pulak balik Bandung. Udah sering sih Pak. Udah sering ya. Iya. Meran waktu sebelum awal PSBB lah, di sama Bupati. Nah, beberapa para anggota polisi anu keur mancen mangrupa ide saharita Kasat Lantas Polres Cimahi AKP Susanti Samania. Eta ketak teh disorang sangkan para anggota tetap sarumanget dina ngalakonan pancena. Kurang aja ya, kebetulan para pengamen itu sering kita lihat sering mangkal di sana, dan ini kita sedang penyekatan malam dan kadang-kadang kita panggil ke sini untuk yang menghibur anggota. Hanya untuk selingan saja, melepas kepenatan saja, dan setelah itu anggota biar semangat lagi. Selaku buruhna Satlantas Polres Cimahi masrakeun sajumlahing masker jeung duit keur jajan ka para pangamen. Satutas rengse waktu istirahatna, para petugas ngalakonan deui pancena dina operasi lodaya pikeun ngarekepan jumlah kendaraan anu seja mudik ka Jakarta. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.